Dukung pemerintah dalam pencapaian vaksinasi COVID-19 serta merayakan hari ulang tahun wanita Katolik ke-97. Gereja Katolik Santo Yosef Pekerja Penfui bekerjasama dengan Puskesmas menggelar vaksinasi COVID-19 massal bagi masyarakat umum. Sebagai bentuk dukungan dan kepedulian kepada masyarakat, Gereja Santo Yosef Pekerja Penfui bekerjasama dengan Puskesmas melakukan vaksinasi massal bagi warga yang belum pernah melakukan vaksinasi COVID-19. Selain mendukung pemerintah dalam program percepatan vaksinasi COVID-19, kegiatan ini juga merupakan kecintaan Gereja Santo Yosef Pekerja Penfui kepada umat dan masyarakat umum akan pentingnya pelaksanaan vaksinasi di masa pandemi COVID-19, serta sebagai bentuk antisipasi penyebaran COVID-19 yang saat ini terus mengalami peningkatan kasus. Himbauan untuk pasca kenaikan COVID itu lebih perketat, lebih disiplin, lebih tertib, dan lebih pelihara arahan dan kuatan ini. Malah itu menjadi doa dan harapan yang terus-menerus. Tidak hanya dibangun oleh masyarakat umum, tapi juga dibangun oleh gereja dalam hal ini. Sementara itu, Ketua Panitia mengatakan vaksinasi COVID-19 ini tidak hanya menyasar umat Katolik, melainkan seluruh lapisan masyarakat umum. Selain itu, vaksinasi gratis ini juga untuk merayakan ulang tahun Wanita Katolik Republik Indonesia ke-97 tahun 2001. Kegiatan ini dilaksanakan berkat kerjasama BPC, BKRI, Penfui bersama Puskesmas Penfui dalam rangka hari ulang tahun Wanita Katolik Republik Indonesia yang ke-97 tahun 2021. Vaksinasi massal untuk masyarakat berusia 18 tahun ke atas yang berlangsung di halaman gereja ini dihadiri ratusan warga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dari Kupang, Oktobala, Tim iNews melaporkan.